Rasa bangga atas prestasi yang diraih lalu Muhammad Zohri disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Presiden menyebut prestasi Zohri di kejuaraan dunia atletik junior menjadi modal di gelaran Asian Games 2018. Disampaikan di Tangerang, Banten, Presiden Jokowi menyebut kemenangan atlet atletik lalu Muhammad Zohri turut dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Kemenangan Zohri di nomor 100 meter kejuaraan dunia atletik junior atau U20 serta prestasi dua wakil Indonesia di Indonesia Open sebagai modal prestasi jelang Asian Games 2018 Agustus mendatang. Ya, kita tentu saja kita bangga ada anak bangsa yang bisa menjadi juara. Saya kira tidak saya saja, tapi seluruh rakyat Indonesia tentu saja sangat senang, bangga dan senang. Itu nanti mudah-mudah kemenangan seperti ini, kayak kemarin ada badminton, kita dapat itu mudah untuk Asian Games 2018 ini. Nanti juga di lari juga modal lagi untuk Asian Games.